Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku bakalan bikin tutorial makeup estetik yang looknya tuh kayak gini. Buat teman-teman yang penasaran, langsung aja ditonton sampai habis. Don't forget to like, subscribe, dan comment. Untuk base makeupnya, di sini aku bakalan pakai moisturizer cream ini dari Emina. Moisturizer cream ini udah ada SPF-nya yaitu 15, dan untuk hasil pemakaian itu ada efek mencerahkannya. Jadi aku suka banget sama moisturizer cream dari Emina ini karena membuat lembab juga di wajah. Lanjut aku langsung pakai foundation dari Makeover. Di sini aku pakai nomor 03 yaitu yang Nude Silk. Jadi di tap-tap kayak gini aja. Dan untuk satu wajah ini aku hanya pakai 2 pump karena menurut aku 2 pump juga udah lumayan banyak di wajah aku. Selanjutnya aku pakai concealer ini dari La Mucelan. Aku pakai nomor 03 yaitu yang deep. Di sini aku hanya pakai di bagian-bagian yang bakal aku highlight aja. Aku juga pakai ini daerah T-zone. By the way, untuk concealer dari La Mucelan itu cepet banget keringnya. Jadi abis diaplikasiin ke wajah langsung di blend aja kayak gini. Lanjut aku pakai pensil alis dari Madame G. Karena pensil alis dari Madame G ini tuh nggak ada sikatnya, supaya lebih rapih di sini aku pakai sikat dari Implora. Lanjut, kalau aku tuh biasanya kalau bikin alis itu selalu bikin bingkainya dulu dari bawah kayak gini. Lanjut dari atas dan langsung diisi aja. Setelah itu aku sikat lagi supaya lebih rapih alisnya. Di sini masih sama pakai sikat alis dari Implora. Selanjutnya aku pakai powder ini dari Marks. Ini tuh bedak yang udah legend banget. Kalian tuh masih gak sih pakai bedak ini? Kalau aku sendiri, aku tuh suka banget sama bedak dari Marks ini karena menurut aku tuh ringan aja di wajah aku. Bagian bawah matanya aku pakein lagi powder dari Marks. Dan aku ratain pakai brush kayak gini. Lanjut, aku pakai liquid eyeshadow ini dari Mineral Botanica. Itu warnanya tuh kayak coklat tapi ada shimmernya kayak gini. Itu cantik banget menurut aku warnanya. Lanjut, aku pakai eyeshadow ini dari Implora. Di sini aku pakai yang warna coklat ini. Tapi ini hanya untuk di ujung kelopak mataku aja. Selanjutnya aku langsung pakai eyeliner, ini tuh dari La Tulip. Jadi dibikin dulu line-nya kayak gini. Selanjutnya aku pakai maskara ini dari O2O. Sebelum pakai maskaranya dijepit dulu bulu matanya supaya lebih lentik. Setelah itu diaplikasiin aja maskaranya ke bulu matanya.
Kalian ada yang kayak aku nggak sih? Kalau pakai maskara tuh pasti bibirnya ikut-ikutan kayak gitu. Lanjut, aku jepit lagi bulu matanya supaya kelihatan lebih lentik lagi. Kayak gini. Selanjutnya aku pakai eyeshadow lagi dari Implora. Ini masih pakai warna yang tadi, yaitu warna coklat, tapi untuk di bagian bawah mata aku, untuk di ujungnya aja. Lanjut aku pakai face contour ini dari Makeup Forever. Di sini aku bakalan nge-shading hidung aku, tapi pakai jari aja. Selanjutnya aku pakai blush on ini dari Makeover. Ini yang nomor 06 yang Caribbean Sunset. Jadi tuh warnanya kayak warna oranye-oranye gitu. Nih aku pakai blushnya itu di bawah mata kayak gini, di hidung-hidung juga aku pakein. Jadi kayak pakai blush demam gitu. Selanjutnya aku pakai highlighter, ini tuh dari Too Faced. Selanjutnya aku pakai lip cream ini dari Vokalure yang nomor 001. Jadi warnanya tuh warna oranye gitu. Lanjut aku langsung ombre ini pakai lip cream dari Vokalure juga, ini nomor 302. Lip cream dari Vokalure itu sangat powdery banget, jadi tuh enak banget dipakainya. Dan ini dia hasilnya. Sini aku pakai bunga palsu kayak gini. Semoga kalian suka. Don't forget to like, subscribe, and comment. See you next video.